Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Pratama MC. Oke semuanya, kita akan pilih 3 orang pemenang yang waktu itu giveaway teman-teman ya. Dari 3 akun MC PC dan 1 akun MC PE. Jadi kita akan pilih dulu 2 orang untuk pemenang MC PC ya teman-teman. 2 orang ya. Oke, okay, dari sini aku menggunakan Sandra Church Art, anjay. Oke, okay. Dan ya kita akan simpan aja di sini. Kita loading, ya, read comment, dan ya, yes, mudah-mudahan di antara kalian ada yang menang, oke, okay, teman-teman. Oke, okay, 72 komen ya. Di sini aku pilih yang ini ya, random pick winner. Oke, okay, winner, sip. Bukan yang banyak like-nya. Oke, okay, jadi kita langsung aja untuk pemenang pertama untuk mendapatkan 1 buah akun MC PC. Dan oh iya teman-teman, nanti yang menang kalian bisa langsung aja ke Instagramnya. Ya, bisa menghubungi It's Pauji teman-teman ya di Instagram. Dan kalau kalian nggak tahu Instagramnya, ya pasti tahu lah ya, kalian udah follow. Kalau nggak follow, awas aja. Waduh. Oke, okay, di deskripsi untuk link Instagramnya biar langsung gitu kan. Oke, okay, kita langsung aja untuk pemenang pertama, teman-teman. Let's go. Di sini random pick winner. Sip. Dan oke, okay, di sini Muhammad Ali. Udah lengkap, Bang. Aku udah sub dan aku udah follow. Beres. Oh, aku lupa belum tekan tombol lonceng YouTube. Siapa ya? Maaf kalau nggak ngerti. Waduh. Tapi nggak ada Instagramnya ya. Tapi yang pertama, oke. Okay. Pemenang pertama di sini adalah Muhammad Ali, teman-teman. Kita cek dulu untuk ininya apa namanya YouTube-nya. Wadaw. YouTube-nya kayak gini. Kocak gaming. Siap. Dan ya untuk Muhammad Ali, kamu bisa langsung aja hubungin It's Pauji, teman-teman ya. Untuk pemenang ini Muhammad Ali. Dan ya, kita cek yang kedua di sini untuk mendapatkan 1 buah akun MC PC, teman-teman. Kita random pick winner. Oke. Okay. Di sini kita pemenang keduanya ada Botak XD. Oke, komen ke-12 ya. Oke, sip. Subscribe udah, follow udah, terus IG. Nah, ini Instagramnya Wisnu Dias. Supaya tidak membajak Minecraft karena membuat game itu tidak mudah. Asik, mantap. Semangat terus ya Bang Dawai, jangan pantang menyerah. Oke, motivasi. Oke, siap. Thank you untuk Botak XD. Oke, okay, untuk Botak ST tinggal satu lagi untuk pemenang MCPE, teman-teman ya. Ayo, mudah-mudahan kalian ya untuk pemenangnya. Siap-siap. 1 2 3. Oke. Okay. Di sini adalah Pratama MC. Hello. Salah. Kita ulang lagi. Oke. Okay. 1 2 3. Sip, untuk pemenang MCPE. Muhammad Lutfi Hananta. Oke, okay, subscribe, follow. Udah centang semua tuh. Lutfi underscore NY. Alasan saya ingin main Minecraft Premium agar bisa masuk server-server terkenal. Waduh, subscriber pertama MC. Thank you untuk Muhammad Lutfi. Dan jangan lupa juga untuk berterima kasih sama It's Pauji, teman-teman ya. Thank you untuk 3 orang pemenang ini. Dan ya, kalau kalian belum menang, nanti kita akan bikin lagi giveaway di lain waktu, oke, okay? Thank you semuanya. Oke, okay, kita akan lanjutkan lagi di series hardcore-nya, teman-teman. Oke, okay, untuk di episode kali ini kita akan membuat villager breeder dulu aja ya. Soalnya ya biar armor kita cepet GG gitu, teman-teman. Sengaja aku belum bikin yang diamond, padahal kan diamond kita udah banyak gitu kan. Nanti nunggu aja untuk villager-villagernya gitu. Biar ada buku-buku yang bagus kan. Kita tinggal pakai aja gitu kan, ke armor atau enggak ke tools. Tools kita tentu belum ada mendingnya, teman-teman. Kita nyari mending. Kita lihat dulu deh untuk villager ini masih ada enggak ya. Takut hilang gitu. Soalnya aku udah siapin juga untuk portal menuju desert karena kita perlu ini. Apa namanya? Sand. Kita perlu sand yang banyak ya. Kita lihat, dan di sana udah ngebreed satu, teman-teman. Apakah udah besar atau belum? Kita lihat, kita cek sini. Dan yo, ini dia, udah gede, teman-teman. Ini aku perbesar lagi untuk tempatnya, tapi di sini aku belum hancurkan.
Nah, ini udah aku kasih juga ini. Tadinya aku mau menggunakan cobblestone, tapi jelek banget temen-temen. Kita nyari dulu stone aja. Kita bikin portal di tempat di set sambil nyari-nyari kehidupan baru. Oke, kita nyari dulu obsidian. Soalnya aku belum punya obsidian untuk bikin portal di sebelah sana, teman-teman. Nanti bahaya, balik lagi kocak. Kita ke bawah dulu gitu kan, nyari obsidian yang banyak. Gak perlu banyak-banyak juga sih. Kita nyari beberapa lah ya. Nah, sini dia. Kita langsung ke bawah aja. Nah, ini dia, udah sampai bawah. Kita nyari tempat yang ada obsidiannya. Langsung kita ambil. Mudah-mudahan di bawahnya gak ada lava. Oke, ada lavanya coy. Aku bawa, gak ada bucket lagi. Kocak kan? Gak bawa bucket. Aduh, the way. Mana ya? Sebelah sini kali ada nih. Kita lihat dulu. Oke, ada lava. Nah, yang sebelah sini aja lagi. Soalnya kan sebelah sini bekas. Kita nyari lava nih. Sip. Gak ada dong. Ini aja lah. Bekas ada airnya. Kita ambil satu persatu. Ya iyalah, satu persatu kocak. Aduh, sini aja. Sambil nyangkut. Oke, udah banyak nih temen-temen. Ini masih ada 9 tambah 14. Sebelah sini masih ada perasaan. Oke, wih. Ternyata udah banyak banget. Ada 16 dong. Ini lumayan nih. Nah, kita ambil dulu dah. Langsung kita ke atas lagi. Kita ketemu nanti di ini aja langsung. Di Nether, teman-teman. Iya, di Nether. Let's go, kita ke Nether dulu. Oke, udah sampai Nether dan di sini aku udah bikin jalannya, teman-teman. Udah pre-code. Kita langsung aja ke sini. Dan ya, banyak banget lava dan akhirnya aku sampai aja sampai tujuan. Kita kesini dulu. Waduh, banyak pigmen. Mudah-mudahan gak ada ini ya. Gak ada apa namanya, gak ada guys. Soalnya tadi sebelah situ, nah kan ada guys. Nah di sebelah sini nih takutnya. Atas kita gitu kan, jeger. Mati dan ya selesai langsung gitu kan untuk hardcore kita. Nuh, di atas sana ada lava. Ini bloknya belum aku ambilin. Lumayan juga sih loh untuk core, apa namanya, untuk ini nih. Duh, kan banyak, takutnya ada lava gitu. Ya udahlah. Langsung aja ke sana untuk core-nya nanti aja. Ini lumayan jauh juga untuk daerah ya pesisiran pantai. Iya, pesisiran pantai gitu. Apa namanya? Untuk desert, teman-teman. Kita langsung aja ke sana, let's go. Nah, ini dia. Udah sampai. Tempatnya sebelah sini. Nah, ini dia nih, ujung sini pokoknya. Dan kita lihat dulu untuk koordinatnya. Sini 88. Oke. 458. Sini kah? 458 89. Atau ini ya? Aku lupa lagi dah. 459. Oh iya, ini. Di pinggir sini. Kita langsung aja masukkan untuk obsidian ya. Oh, masukkan tempel kocak. Ini tiga. Sini kita kasih ini aja. Iya, kita kasih tiga aja gitu. Ini ku banyak lah. Satu, dua. Mantok ternyata. Aku kenapa bawa pancingan dah. Kita ini dulu dah. Mudah-mudahan gak ada guys. Guys nanti dulu lah ya untuk menyerangnya. Wih, di sini ada ternyata ya glowstone, lumayan. Nanti deh, pas pulangnya. Ini berapa? 1, 2, 3. Nice. Kita kasih ini aja. Wow. 1, 2, 3. Terus kita kasih netherrack. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, kan. Gak ada. Sip. Di sini aku udah siapin juga untuk flint and steel-nya tadi. Sempat hampir lupa. Dan ya, kita langsung aja ke sini. Bam. Mudah-mudahan pas ya. Untuk tempatnya, kita langsung aja let's go. Oke, teman-teman. Dan ya, pas juga ternyata. Area sini. Tapi, waduh. Banyak
zombie, teman-teman. Banyak zombie. Waduh. Bam, mati. Bam. Kita tidur dulu deh. Ikut tidur di tempatnya Grazer. Oke. Selamat pagi semuanya. Dan ya. Dekat Grazer untungnya. Padahal ngasal. Ya, ternyata ada Grazer lumayan lah ya. Untuk bikin mopam di sini enak nih. Keren guys. Banyak mob. Sini kamu. Nice. Wah, banyak nih. Tuh, kan ada lautan sebelah sini. Iya, bener. Wow, keren. Ada lautan. Ada kapal. Terus okay. Sip. Bangunan reruntuhan ya. Di sana lumayan. Nanti kita ke sini, teman-teman. Waduh, di sini sambil berpetualang dulu deh. Kita lihat-lihat dulu. Waduh. Sana creeper lagi ngapain, coy? Anjay. Sesuan kita berani. Sip. Kita lihat dulu. Sini banyak. Wah. Skeleton lagi tenggelam, guys. Mati kamu. Oke, mati guys. Mati teman-teman. Kita ambil lumayan ininya. Penuh dong. Nih, kita buang. Ini kamu. Mati. Oke, sip. Kita langsung ambil aja. Dan ya, banyak netherrack di tempat inventoryku. Kita buang-buang aja lah untuk netherracknya. Ya, untuk apa juga sih? Untuk netherrack gitu kan? Hal yang tidak penting kecuali kalau dibikin ini apa namanya ya, brick, netherrack bisa dibikin bangunan. Sip, lumayan udah dapat satu stack lagi untuk sendnya kalau di sini. Ya iyalah, banyak kocak. Kita nyari dulu deh, kita ambil dulu sendnya biar kita punya glass untuk bikin itu ledger breeder. Biar armor kita GG, teman-teman. Kita nyari ini ya. Librarian-librarian yang GG. Sini juga ada villager-nya sih, tapi belum aku loot. Biarin aja lah dulu. Nanti kita loot-nya di next episode, teman-teman. Oke. Untuk sekarang kita fokus aja ke villager breeder yang di base kita. Nanti aku coba jelajahin juga untuk lautannya. Mudah-mudahan ada ini. Apa namanya? Ocean Monument gitu kan. Kita bantai lagi. Setuju gak? Kalau setuju kalian komen, teman-teman. Jangan lupa di like dulu biar nambah semangat lagi untuk bikin videonya. Oke. Oke, teman-teman. Untuk supplenya udah habis. Dan ya sayang banget aku gak bawa supple dari obsidian gitu. Emangnya ini series mod. Obsidian bisa jadiin supple. Ya gak bikin yang dari diamond. Nantilah kita bikin biar banyak. Dan sendnya di sini udah lumayan banyak juga. Jadi kita langsung aja pulang untuk bikin glass. Langsung kita bikin ini, villager breeder. Let's go. Oke, udah sampai base lagi. Kita akan langsung aja untuk bakar-bakar dulu untuk glass kita. Untuk glass, untuk sand kita. Lumayan. Menantang ya, teman-teman. Ya. Apa namanya? Koalnya habis. Oke. Kalau aku masih ada di ini deh, auto fishing. Udahlah, segini dulu dah. Kita masukkan dulu untuk sandnya di sini untuk persediaan nanti. Kita ambil dulu coal kita. Sini masih banyak ternyata. Ya udah, kita ambil dulu di ini. Nice. Ini ada 9. Sip. Yang penting biasanya kan banyak, teman-teman. Enggak sedikit-sedikit. Oke, sambil kita jalan-jalan gitu kan. Nyari coal. Oke, di sini nggak ada coal. Sini juga nggak ada coal. Coal mana ya? Atau di chest yang di tempat tidur gitu? Kita cek dulu deh. Kekocak, aku lupa. Soalnya baru aku masuk lagi, teman-teman. Sempat kemarin ya aku backup dulu karena PC-nya aku servis gitu kan. Jadinya baru aku mainin lagi deh. Untuk ininya apa namanya? Ya hardcore-nya. Nice. Sini
ini tinggal satu lagi ya. Ini aja lah, Karkol. 4 biji dong. Gak apa-apa, kita tinggal tunggu aja untuk kelasnya beres, teman-teman. Mungkin aku akan live dulu bentaran biar cepat beres untuk kelasnya, teman-teman. Oke, udah AFK-nya, teman-teman. Dari mana ya? Ini dia. Udah pada mati. Apa namanya? Apinya. Kita ambilin, berarti udah matang semuanya. Udah matang dong. Kita ambilin glass-glassnya dan lumayan udah banyak. Waduh, berapa stack nih glassnya? Oke, dan ya lumayan banyak. Langsung aja kita ke sana. Kita ke sana. Ini mau. Oke. Ternyata masih pagi. Berarti tadi aku AFK semalaman dong. Kita ambil dulu. Nah, perasaan aku udah banyak dah woolnya. Nah, untuk wool udah lumayan banyak. Kita bikin lagi gitu kan. Untuk bednya biar banyak lagi, teman-teman. Mana ya? Ini aja belum aku jadikan plank. Kita bikin beberapa bed lagi. Tuh, dua. Oke. Sip. Bikin dua dulu aja. Nanti di sana ada crafting juga. Langsung aja kita bikin untuk areanya dulu, teman-teman. Untuk tempatnya lah ya. Tempat tidur si pillager. Waduh. Oke, dan lumayan jauh. Mungkin aku akan terdekat aja ke sini gitu kan. Nah, di situ kan udah aku bikin jalannya tuh untuk area airnya. Kita bikin dulu dah di area bawah sini. Biar si pillager-nya ke sana gitu kan, ke atas itu. Kita bikin ini mungkin kurang bawah, teman-teman. Sini ada. Oke, kita bikin dulu shovel atau oke, sip. Ada itunya dong. Nah, ini mungkin kurang bawah gitu. Aduh deh. Nah, si air yang sebelah situ nanti masuk sini. Masuk ke sini. Kita bikin dulu aja untuk tempatnya. Mungkin agak sedikit lumayan lama. Ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, nanti dua blok sini. Kita bikin dulu ininya. Oke, teman-teman. Dan untuk area nanti kan anaknya kan masuk sini. Aduh, kok aku masuk sini, kocek. Nah, nanti anaknya kan masuk sini, teman-teman. Jadi tinggal kita kasih air untuk di atasnya gitu kan. Nah, kita bawa air dulu. Mana ya jalannya ya, kocek. Ini mana ya? Ini dia. Ini kita kasih air. Terus sini kita jaga menggunakan slime. Oke. Nah, sepertinya kurang enak gitu kan kalau di situ. Kita tambah satu lagi deh. Ininya jangan. Ini sip. Nah, nanti si pillager-nya masuk situ. Ini tinggal kita tinggiin lagi biar enggak ke atas gitu kan si pillager-nya. Oke. Beres untuk di area sininya. Tinggal nunggu pillager nge-breed masuk situ. Dan tadi aku sempat salah, ternyata kurang bawah lagi, teman-teman, untuk di area bawah situnya. No. Ini udah aku kasih air juga. Nanti kan gampang gitu kan bawa si pillager ke sana. Tinggal menggunakan rail aja. Nah, ini udah kasih air. Takutnya ada mob gitu kan. Nanti tinggal kita ini aja. Kasih penutup aja untuk atasnya. Takutnya ada mob masuk situ. Udah malam dong. Kita tidur dulu deh. Oke, udah siang lagi. Kita langsung aja bikin mob. Mob grinder nggak tuh? Nanti deh di next episode kita bikin mob grindernya, teman-teman. Kita bikin pillager breeder langsung aja. Nanti tinggal di area sininya kita tutup. Ini kita ganti karena di sini menggunakan dirt, jadi kita gunakan aja glass. Glassnya masih banyak kah ya? Cukup nggak ya? Mana nanti deh. Oke, untung aja nggak ngejebur situ. Susah kalau ngejebur. Ini belum aku kasih air, lupa. Kita kasih air dulu deh. Buka dari sininya, bam. Nah, nanti kan masuk situ tuh si pillager-nya. Ini tinggal kasih air karena di sini udah dijagain sain. Jadi sainnya nggak bakal bocor. Oke. Kita tutup. Nah, kan agak sedikit enak gitu kan, masih agak, teman-teman. Belum sedikit enak gitu. Iya. Berarti ini naikin dong. Ya, ini naikin aja.
Terus area sininya kita tutup juga. Sini mungkin aku menggunakan ini aja, menggunakan wood gitu kan, biar agak sedikit bagus. Agak lagi nggak tuh. Ini kita kasih wood lagi, nice. Kayak gini lah ya. Ini kita jagain gitu kan, biar enggak yang gedenya masuk sini juga. Cukup yang kecilnya doang gitu kan masuk situ. Nih kita ganti. Nah untuk pinggirannya berarti aku menggunakan ini aja, apa namanya, lock ya, lock spruce, spruce lock. Kita menggunakan itu aja. Ini tinggal kita kasih. Terus sebelah sana juga tinggal dalamnya sih, kita perlebar doang. Terus kita kasih bed lagi biar banyak. Oke, udah beres. Tinggal dalamnya. Ini aku kasih blok dulu. Dalamnya kita ini kita buka si pillager-nya. Ntar kabur nggak? Nggak bakal kabur deh. Oke. Di bawahnya dulu deh. Bahaya. Naik. Waduh, untung nggak naik ke sana loh. Kita bawahnya dulu biar si pillager-nya nggak naik. Nah, untung aja. Ini aku kasih pump, padahal nggak ada ini ya, nggak ada farmer gitu kan, tapi aku kasih pump aja. Tadinya aku mau kasih farmer juga, tapi jangan deh, takutnya ada yang spawn ini iron golem. Widih, ada baru, ada yang baru ternyata. Pleasure-nya lumayan. Nah, ini kita tutup aja. Terus di pinggirannya kita kasih ini teman-teman. Tapi sebelah sini tutup ini deh. Bahaya. Ada yang masuk sini, bahaya nih mob. Damn. Oke. Okay. Aduh. Dua blok. Oke, okay, berarti nggak bakalan. Untuk area sininya kita kasih. Nice. Kan cakep gitu. Tuh kan nggak bakalan masuk mob juga. Iya nggak? Juga, udah kayak rumah pillager-nya kayak gini dah. mantap, sip. Tapi aku tetap bisa ke atas. Dan ya, mungkin udah jadi untuk pillager breeder-nya teman-teman. Tinggal kita tunggu aja untuk anak-anaknya nih. Lumayan lah kan, kita bisa bikin iron pump sama nyari buku-buku di librarian nanti. Untuk di episode kali ini udah beres teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like dulu, dan jangan lupa di subscribe di channel Pertama MC. Nanti kita akan lanjutkan lagi di series hardcore-nya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan saya di hardcore-nya. Oke, thank you semuanya. Dadah. Bye-bye.